Susah betul nak hafal Imam Bukhari ni. Banyak. Mana ada? Kan mata dia tak dapat lihat seketika. Eh, kejap-kejap. Korang cakap pasal apa ni? Pasal Imam lah. Susah. Banyak sangat. Nak kena hafal. Tak susah lah. Aku ada lagu macam ni. Riwayat hidup pada mula, lahir 194 tahun Hijrah, bersamaan 13 Syawal, hari Jumaat. Masa kecil kena sakit mata, mata tidak dapat lihat seketika. Penawarnya itu adalah doa ibunya. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. 256-870 masih 62 tahun. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Tekun hormat hadis untuk selamanya. Sebelas tahun membetulkan hadis, 16 tahun menghafaz kitab, tahun pula mula tulis hadis. Beliau cari 1,000 orang guru, 16 tahun sudah merantau. Hasilnya 10 okey sahih, 20 okey tak sahih. Nama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muwirah. 256-870-62 tahun. Kita bersama contohi beliau.